Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, video kita kali ini kita mau ajak teman Dolan jalan-jalan di pasar ikan hias Cengkareng. Udah lama kan teman Dolan kita nggak main-main ke pasar ikan. Biasanya kita suka ngunjungin pasar ikan ya. Dan di pasar ikan Cengkareng ini bukan pertama kali kita kesini. Ada ikan zebra segala tuh ya. Nah, ini udah kedua kalinya kita ngonten di sini. Kalau main kesini sih bisa dibilang lumayan sering. Lihat-lihat glowfish kayak gini, warna-warni cakep gitu kan. Nah, ini kita pengen lihat ya, sambil cari-cari ikan lah. Ini ada diskus-diskus, arwana gitu ya, ataupun cuci mata buat teman Dolan yang hobi ikan pasti ngerti lah ya. Ke pasar ikan kadang-kadang bukan cuman mau beli ikan aja, tapi kepengen cuci mata begitu kan, lihat ikan-ikan yang baru ada apa, dan sekalian pengen kasih lihat ke teman Dolan kondisi pasar ikan hias Cengkareng sekarang seperti apa. Oke, ada apa nih, paludarium ya. Nah, yang bisa menjadi tambahan hiasan, inspirasi hiasan di rumah teman Dolan buat yang suka pastinya. Oke, ini kondisinya setelah pandemi ini udah lumayan rame ya. Nah, ini banyak banget jenis-jenis ikan, moli-moli ataupun koki ataupun ikan hias yang lain, banyak banget. Mau yang ikan-ikan predator juga ada teman Dolan. Jadi buat teman Dolan yang hobi ikan, ini bervariasi banget ya pilihan ikan-ikannya di sini. Mau dari ikan hias yang kecil-kecil atau yang predator-predator cana seperti ini, itu kan juga ada yang kecil, yang besar, yang di akuarium, yang di kolam, ataupun juga perlengkapan-perlengkapan ikannya. Nah, ada ikan Oscar, macam-macam ya. Nah, ini ikan predator juga nih, itu ada yang lagi makan, ada yang lagi makan ikan lain tuh ya. Ini palmas ini, kalau ini yang ada di dasar sukanya ini. Oke, kita lihat-lihat lagi. Jadi ini kondisinya udah lumayan rame, pandemi sudah bisa dibilang hampir berlalu ya teman Dolan. Ada kura-kura segala, tapi ya tetap ya, prokes harus tetap ketat, jangan kendor, nanti naik lagi. Nah, ini bagian koki-koki nih, oranda, rancu ya, macem-macem lah buat yang suka ikan-ikan koki. Nah, bisa juga nih di sini dilihat-lihat. Nah, Agung Aquarium tuh banyak yang koki-koki ataupun koi juga ada ya, ada ikan-ikan koi juga. Kalau yang suka di kolam, nah ini bagian koki lagi, ada manfish beberapa tuh. Kalau ini koi-nya. Nah, oke, lihat-lihat lagi yang lain. Nah, sangat banyak jenis-jenis ikan yang disediakan di sini. Ikan cupang pastinya ada ya. Ikan cupang di toples-toples kecil itu pastinya ada. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang besar ya ada, dan seperti teman Dolan lihat ya cukup rame ya. Dan juga kalau kepingin perlengkapan untuk di akuarium ya, hiasan-hiasan di sini juga tersedia tuh. Oke, kita lihat sisi luarnya ya, kita jalan-jalan lagi. Selain yang ikan-ikan yang tadi kita lihat di dalam, ini cana-cana lagi ya. Ya, di sini juga ada beberapa reptil teman Dolan. Nih, ular. Terakhir kali kita ke sini belum ada ya. Kita emang udah lumayan sih main ke pasar ikan Cengkareng lagi, udah agak lama dari yang terakhir ya. Ternyata ada nih reptil-reptil, iguana, kemudian ular tadi. Ya, memang nggak terlalu banyak. Kalau di sini yang daerah
ikan air laut, ya ada kan. Nah, jadi pilihannya banyak ya teman dolan. Buat teman dolan yang hobi ikan hias, bisalah main-main lagi ke pasar ikan Cengkareng. Setelah pandemi udah makin rame, udah makin hidup suasananya. Ini kita bulan Juni, tepatnya tanggal 4 Juni kita kesini. Kalau alamatnya dia itu di Jalan Kamal Kaya nomor 5 ya, Cengkareng, Jakarta Barat. Baiklah teman dolan, itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.